Halo, gue Kepo Gaming. Oke, kali ini gue bakal mainin game Kings of Glory Battle Royale. Jadi, di salah satu mode Kings of Glory itu ada mode Battle Royale. Jadi sebenarnya sih, mode Battle Royale ini sudah ada di Mobile Legends tapi Advanced Server. Sedangkan di Kings of Glory sudah resmi. Oke, kita langsung aja coba mode Battle Royale-nya. Jadi MOBA Battle Royale disebutnya ya. Oke, kita coba. Jadi cuma duo sebenarnya, nggak bisa squad di sini. Oke, kita pakai cao-cao aja. Kita bisa lihat mapnya. Oh, ini masih ngumpul dulu nih. Ini hero-heronya kayak di PUBG gitu, awalnya disuruh ngumpul dulu. Oke, kita terjun di mana? Sini aja dah. Oh, kita bisa kendalin juga ternyata. Jadi cao-cao ini mirip dengan lubu. Lah, teman kita jauh banget. Oh, ada musuh nih. Dapat level 2. Banyak banget, dan nyerangnya otomatis lagi. Equip ya, makin kuat. Power gue sekarang udah 700. Oke, teman kita berhasil ngebunuh enemy. Oh, ada yang apa ini nih? Udah kolek ya. Kita bunuh dia. Ah, skillnya habis. Oke. Gak tau dia ngelag atau apa, diam aja. Kita bunuh aja langsung. Udah 1068. Udah ada red zone. Tahan dulu aja dah, untuk kuat diri. Nah, ini kuat nih kayaknya nih. Kita hantam. Waduh, 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 gila. Ini bisa ngedorong bikin stun juga. Nah, itemnya bagus. Kayaknya kehabisan tasnya, penuh kayaknya deh. Kita harus perhatiin equipment juga. Tapi nyusutnya nggak secepat PUBG, jadi kita masih lebih santai lah. Wah, ada musuh level 8. Aduh.
Kita bunuh dia. Oke. Okay. Eh, masih ada. Gila. Kuat banget. Masih ada tambahan lagi nyawa. Oke, okay, mampus. Equipment gue sama level gue memang lebih tinggi. Jadi wajar aja gue menang. Ish. Kacau lu. Kabur dia. Nih, makan. Oke, mampus. Kabur dulu, dia meledak. Bisa dua kali pakai. Oke. Itu buat regen XP ternyata. Aduh, kaget gue. Wah, kuat lagi dia, lebih kuat dari gua. Tapi gua menang. Wow, kabur. Mampus lu. Oke. Mantap. Gua harus ke situ. Udah mau nyusut lagi. Gua harus gabung sama teman gua sih ini. Power gua udah 2000. Oh, buat mempercepat movement speed. Oke, ketemu sama teman kita, dia udah 3270, gila. Kalau berdua gini aman. Ayo. Lebih pede gua. Gua harus hunt lagi nih, biar sampai 3000 powernya. Ada detik 10, 20 ini apa ya? Coba kita tunggu. Nah, ada musuh. Oke, ambil. Diambil sama dia semua. Waduh, ada musuh lagi. Equipment gua udah oke sih. Nah, ada musuh lagi nih. Si Bailey. Oke. Udah nyusut. Ayo. Waduh. Apaan itu? Gila. Gua bisa tewas ini. Oh, ini zona merah. Gila, bahaya banget. Yah, tewas dah. Waduh, tewas gue ini. Tolongin gue dulu.
apes banget kena zona merah. Oke, selamat. Jadi zona merahnya ini ada di zona aman. Gila, bahaya banget. Gue udah mendekati dia sih. Dia 3.500, gue 3.200 sekarang. Oke, mantap. Nah, ada lagi. Oke, sip. Oh, sudah merah. Nah. Top. Gue kok udah gak bisa ngambil barangnya? Kenapa ya? Aneh. Ada di situ ada. Oke, sip. Ada lagi satu lagi. Top. Udah penuh barangnya, udah nggak bisa diambil sama gue. Ups. Oke, ayo. Yuk. Tapi ada tiga lagi musuhnya. Oh, kok dia kabur? Kot. Oke, sip. Berhasil kita. Chicken dinner. Itu tadi kayaknya musuh terakhir deh yang kita bunuh. Tapi bosnya belum kita kalahin. Kayaknya sih kalau bosnya tadi dikalahin sama dia, kita langsung kalah. Makanya kita serang dia aja biar dia nggak bisa ngalahin bosnya. Oke, mungkin segitu dulu dari gue Kepo Gaming mainin game Battle Royale MOBA Kings of Glory. Kalau menurut gue sih ini mod menarik juga. Karena ini kayak Battle Royale dikombinasikan dengan MOBA. Kita bisa beli item, kita bisa juga nyari item. Ada bos-bosnya juga, kita bisa jungle dan bisa ngelawan musuh-musuh lain. Tapi tadi sih cuma duo. Nggak tahu nanti mungkin di update berikutnya bisa squad. Tapi kalau menurut gue pribadi ini mod menarik. Dan mudah-mudahan nanti di AoV bakalan ada juga mod kayak gini. Oke, segitu dulu. Comment, like, share, dan subscribe channel gue Kepo Gaming. Always positive thinking. Ciao. Only you can give me feels.